Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat hati dimanapun antum berada. Alhamdulillah ana sekarang sedang berada di Islamic Center Rehab Hati Ciampea Bogor yang mana bertepatan di pembangunan masjid Islamic Center Rehab Hati insyaallah. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini dalam 10 hari Zulhijjah yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada satu amalan yang lebih Allah cintai dibandingkan hari-hari yang lain, yakni amalan tersebut amalan yang berada di 10 hari pertama Zulhijjah. Maka dari itu teman-teman semua, dengan besarnya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan umatnya untuk memperbanyak amal-amal soleh. Bisa dengan memperbanyak tilawah, memperbanyak zikir dan lain-lain, bahkan bisa dengan juga bersedekah. Alhamdulillah hari ini di sini kita ada program, yakni untuk patungan membangun tempat sujud di Masjid Islamic Center Rehab Hati, yakni cukup dengan 10.000 per hari selama 10 hari di bulan Zulhijjah ini. Jangan sia-siakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Libatkan antum dalam amal baik, bersedekah, membangun masjid dan membangun tempat sujud di Masjid Islamic Center Rehab Hati. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم